tiba-tiba yang punya itu punya ide. Yang punya kafe. Punya ide. Ton, kamu mau enggak mainkan musik-musik kerki? Wah, mau. Cuman masalahnya itu teman-temanku bisa apa enggak nih. Jadi memang udah aku kan udah biasa mendengar ya. Okay. Cuman teman-temanku bisa enggak main? Terus akhirnya aku tawarin ke teman-teman, mau enggak kira-kira musik kerki kayak apa sih gitu. Terus kasih referensi dah, nah, dengerin Bob Marley apa sih. Wah, kayaknya susah nih. Wah, coba bisa lah, coba. Akhirnya aku bilang sama teman, oke, kita minggu depan kita bawain reggae deh. Karena kita nggak punya modal lagu-lagu reggae, tau nggak? Huh? Jadi lagu-lagu country, The Beatles, Rolling Stone, kita bikin reggae. Yang penting iramanya ya? Iya, yang penting pokoknya apa nuansanya, iramanya, segala macam. Terus? Seneng orang ya, wah ini keren nih. Gitu. Sesuatu yang baru di Jakarta mungkin waktu itu ya? Iya, okay. Ya, paling tidak di kafe itu memang sesuatu yang baru. Okay. Dan memang belum ada kan banyak musik-musik reggae gitu.